Masak 500 gram beras bersama 1250 ml santan dari 1 butir kelapa dan 1/4 sendok teh garam sambil diaduk hingga mengering. Tumbuk-tumbuk, lalu sisihkan. Tumis bumbu halus yang terbuat dari 5 butir bawang merah dan 2 siung bawang putih sampai harum. Masukkan 150 gram daging giling, aduk sampai berubah warna. Masukkan 100 gram tahu Cina, lalu aduk rata. Tambahkan 2 tangkai daun bawang cincang halus, 1 sendok makan kecap manis, 1/2 sendok teh saus tiram, 3/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica, aduk sampai daging dan tahu berbalut bumbu. Tuangkan 100 ml air, aduk sampai meresap. Ambil 2 lembar daun pisang, letakkan saling berhadapan, taruh adonan beras aron, letakkan isi di tengahnya, tutup lagi dengan aron, bungkus dan semat dengan lidi. Kukus di atas api sedang selama 1 jam.